Hari ini saya berada di hamparan sawah seperti biasanya, dengan tanaman padi-padi yang sudah menguning dan habis dipanen. Yang menarik bagi saya di sini adalah hamparan sawah berdekatan sekali dengan perumahan, berdekatan sekali dengan perkampungan. Jadi saya menjadi berpikir, hamparan sawah dengan tanaman padi sebagai kebutuhan pangan anak manusia, rupa-rupanya semakin hari semakin menipis. Karena sawah-sawah bertanam padi sudah tidak akan tumbuh padi lagi pada masa-masa yang akan datang. Perkiraan saya meleset atau tidak, saya sendiri tidak tahu. Tetapi pada kenyataannya, perumahan di belakang saya dulu adalah bekas hamparan sawah bertanamkan padi. Jadi, kemungkinan sekali sawah di belakang saya ini pun beberapa tahun lagi akan menjadi perumahan juga. Itu artinya kebutuhan pangan kita tentang padi semakin hari semakin sedikit. Pun juga burung-burung yang berterbangan di sini, yang mematuk bulir-bulir padi, mungkin juga akan kebingungan mencari padi di mana. Maka jika demikian, saya selalu mengatakan ketika berada di alam ini, alam senantiasa punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Dan alam mempesona. I embrace my sorrow deep within, like the waves across the ocean shore. Bu, pas rekap sampean. Sampai bayi barang. Niki pari nopo niki? Sekolah niki padu dari lalu sekolah. Bukan pertanian itu arek sekolah. Oh, niki tandurannya arek sekolah. Praktek ngoten ah. Nggih, paniki. Oh. Pulak pinten wulan iki? Sawan. Sawan wulan? Wulan 10 dino. Telung wulan 10 dinoan paling. Nggih. Mbak iki apal rupane. Lho lek biyen niku maneni ngeten kali ani-ani nggih. Nggih, paling dawa 7 wulan. 7 wulan. Nek sakniki kok mboten ani-ani, Mbak? Napa? Suwen. Nek ani-ani lak situk-situk nggih, metike. Saiki cukup gak ya Rita ya? Niki mulai jam pinten sampean tandang niki? Mek wong telu to. Injing wau, Mbah. Jam 7. Jam 7 men tandang wis. Mantun niki mulai jam piro? Asar mulai. Oh, sampai asar niki. Oh, apa? Mboten yang adan niku to sik. Mboten sak beduk. Oh, ngoten nggih. Lah iki sak karung wis bek wis. Oh. Nggih pun, Mbah, Bu, kula tak nutukaken ndelok nika lho, bebek. Nggih. Niki wis bek. Nggih, pun. Nggih. Nggih. Lho, lah sampean mau jenenge sapa? Jenenge sapa? Sinten, Mbah? Sinten? Sampean. Jenenge nika sapa? Saini. Bu Saini. Ah, wis. Bu Sukarti. Oh, wis. Rukun wong telu. Moga pun. Pak Amit. Buka. Sinten sampean nggih, omong-omongan dilu, lan apa sampean iki? Oh, ngeten. Sinten jenenge sampean? Muhammad.
Pak Muhammad. Pak Muhammad Khatam. Nggih, Rantam. Rantam. Waduh. Lah niki lan apa sampean nggo gendera barang? Lah niku. Napa? Giring meri niku. Oh, giring meri. Nggih. Oh, anu. Ternak meri nggih. Nggih. Niku netesno dhewe ta yok napa meri niku? Wonten saking Lumajang. Saking Lumajang. Bibite cilik-cilik wonten di sian. Nggih, alitan. Niki terus sampean gedhekno nek sawah. Dijoko ndoke napa wonten telore wonten griya wonten niki lantas itu baik lo sate. Oh niki sing damel anu paling. Nggih. Apa iki? Jalan. Bebek goreng ngono iki wah. Nggih. Damel anu belean. Dipotong. Belean. Tapi anjane bebek gampang giring-giringane ya. Nggih, lha ngaten iki manut. Manut nggih. Tapi napa situasine rada alami niki lawe lak sehat ta. Sehat nggih. Niki pakai pakane iki. Nggih, dibantu pakan iki. Tapi tetap dibantu pakan nggih. Gue kalau bantu pakan, ten griya mriko. Tapi nek sing alami ngeten tambah sehat. Alami cek padha ya mbok kalian nopo-nopo pun muga cerani padha sulam niki. Ngoten nggih, mbok cacing mbok apa nggih ya. Nggih padha sulam cacing apa kodok alit-alit niku. Jadi munggo anu no dagingnya keset nggih ya. Nggih, nek dagingnya keset tambah gede akethok mawon. Nggih. Tapi mesti kok nggo ngene iki, Pak. Nggih pasti iki diri. Niki napa jenenge nek sampean ngarani? Genter. Genter. Oh, tuwa apa ngene kok pancing. Kayak gendero nek film-film. Oh, nggih, genter. Film-film silat. Film-film silat iki genter. Yo nggih. Nek iki aku dikaten akethok giring anu nggih. Pun bae kok pun bebeki. Ngoten nggih. Mungkin lek pun aku ketok sing beto giring duwe kadang ngaten. Wong wae ngaten pun belok dia, Mbak. Oh, minangka setir nggih ya. Ketok bebek niku ngetok ya. Kuasa yang bocor kene. Oh, ngoten nggih. Kudu kuasa tambah nabak-nabak lek sabar ngoten ya, muanut kaya tep ya. Oh. Nggih pun Pak, sampean tutukaken kula tak nutuk nang mlaku-mlaku. Nggih pun. Nggih. Amit kula tak liwat mriki. Monggo, monggo pun sampean. Hari ini saya masih di hamparan sawah. Tetapi yang saya pijak ini bukan tanaman sayuran ataupun padi. Yang saya injak ini adalah tanaman rumput. Rumput-rumput yang biasa mempercantik taman-taman kota. Juga rumput-rumput yang biasa mempercantik taman-taman perumahan. Maka saya juga berpikir, artinya bahwa kebutuhan akan keindahan pun juga sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Sawah-sawah yang biasa ditanam padi untuk kebutuhan pangan semakin saja sedikit karena ada kebutuhan lain, kebutuhan keindahan atas berdirinya rumah-rumah yang mungkin berdiri di atas tanah yang dulunya adalah hamparan sawah. Dan saya juga berpikir, apakah padi-padi dan sayuran di hamparan sawah yang begitu luas ini juga makin lama akan makin sedikit tergantikan oleh tanaman-tanaman rumput yang berfungsi untuk mempercantik taman-taman kota dan taman-taman perumahan. Kebutuhan papan akan manusia. Itulah sebabnya alam selalu menginspirasi saya dan alam senantiasa punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona.
Bu Amit. Monggo. Waduh, mau-mauan dulu, Bu. Sinten namine sampean? Bu Sauri. Bu Sauri. Yes. Oh. Niki nanduri suket napa niki jenenge? Niki ya. Gajah mini. Gajah mini. Nggih. Niki sing biasa tandur-tanduran taman-taman niku ya. Niki asale teko endi sih, Bu? Suket ngeten niki. Lumayan tumbas saking Bandung wijine. Oh, ngoten nggih. Tasik awis ngen 90 sak meter. Hmm. Lah ngeten niki nandure nggih niki to. Nggih. Niki saged dipanen mulai tandur pinten ngeten niki. Pinten wulan? Kali wulan setengah. Kali wulan pun dipanen nggih. Nggih. Meteran nek anu. Nggih, meteran. Tapi nek wis ketel sukete sing liar kalah nggih. Arang-arang iki. Nggih. Kalah karo sukete iki, Mandaran. Mangane disenengi wong digawe nek taman-taman niku. Nggih. Lah niki dikersani kali bae tok niku. Nggih, ngerti ya. Wong loro wae. Niku bapak-bapak iki pari ten ngisor niku. Nggih. Bapak sukete niku lambat entar. Nggih. Nggih, pun Bu, kula tak suwun nggih, kula tak mlaku-mlaku. Monggo Mbah, Bu nggih, sampun tutukaken. Amit, sinten namine sampean? Bu Suharti. Bu Suharti, waduh, niki usaha beting. Gye. Beting damel apa niki? Damel dupa. Oh, damel dupa. Oh, kalau kira damel sate. Damel dupa. Damel dupa, ya? Kok kata dikirim ten pundi ini, Bu? Ten Singosari. Singosari. Gye, Tanjung. Singosari. Gye. Oh. Mereka sing damel dupa ini, ngerti? Gye, damel dupa. Oh, tadi saking mriki. Namung beting tok. Bating investor beting tok nggih. Tapi sedina sampe pinten anu ngeten iki. Kula niki nek namung ngesek tok ngeten iki ngresiki napa? Ngresiki rambuté ngeten iki lho. Oh. Namake sing damel betinge niki derek-derek kula kabeh. Oh, ngoten nggih. Ten kula namung nrimo beting ngeten iki kula sing ngresiki kan kula pun setor isi ngoten. Oh, penak. Berarti saya ngerjakno dulur-dulur ten kampung mriki mawon. Jadi di acara-acara ngoten di. Nggih, dulur-dulur kula niku tumbas spring mboten-mboten dirajang, lek pun garing disetoraken. Oh, setoraken lho, ngoten ta. Nggih. Enak nggih. Sampeyan karek ngrejeki tok kali mesin niku wau nggih. Pringe pring napa? Terutama pring ori niku. Pring ori nggih. Sing gampil, padosane gampil, garapane gampil, mboten mati nemen-nemen. Nggih, nggih. Susuten niku lho mboten kathah. Ngeten iki iso rata anune ukurane mboten nggih. Bundere. Pertama niku nggih belajar, lek mboten belajar ngerataaken nggih pertamane nggih ceper-ceper alit mboten tapi suwe-suwe niku pun saged rata punan. Pun rata. Pinten taun punan sampean ngeten iki? Tasik nembe niki dereng wonten setahun. Oh, dereng wonten setahun nggih. Usaha kesik tas niki nggih. Tasik tas semriki kan kathah. Ibu-ibu niku sing nganggur dari kula niku ngoten lho dadi ini damel sampingan. Soale ngeten iki kan mboten anu apa mboten napa kotor ngoten mboten awak iki mboten kotor, mboten gatel, mboten apa iki sawaya-waya. Sawaya-waya iso. Dalu mantun salat maghrib ngoten saged. Saged ngarap ya. Nggih, ngarap. Masih ningali TV ngoten nggih saged, tapi nek kadang niku ningali TV niku nggih enten jenenge kadang nggih rebutan kali putu niku nggih wani garape nggih wonten garape telah turu sore-sore nggih
mboten enak nggih kerjaan ya alhamdulillah. Nggih, enten koyone Bu ya. Enten sampingane gitu. Nggih, tambah-tambahan. Nggih. Niki sampean ngasuh sian wayahe. Wis nggih kedamale asuh. Lek esekan iki masih mboten dipateni ditinggal salat napa nggih saged wong mboten nunggu mboten napa-napa. Karek ngesek tok ae. Kan ngeseke kan enten waktune. Kali jam niku baru dipateni. Rong jam nggih. Resik kantuk ngepiaki ngeten-ngeten iki wae sing arang-arang ngeten iki. Sing ngarek sasi kotor nih ngeten iki. Nggih niki gareng diesek niki nggih. Oke pun Bu, matur nuwun kalau tak melaku-melaku rin. Iya, sebenernya kata ya. Iya, monggo Bu. Oke. Saat ini saya berada di antara dua pusara. Konon menurut masyarakat warga Desa Ampel Dento, pusara ini adalah makam Buyut Riza, dikenal dengan nama Buyut Riza. Dan menurut cerita, Buyut Riza ini adalah orang pertama yang membuka lahan di Desa Ampel Dento ini. Jadi saya membayangkan Buyut Riza ini dulu beberapa puluh tahun yang lalu beliau tentunya mendirikan sebuah rumah. Mungkin ini dulu hutan. Dengan harapan tentunya jika saya membayangkan bahwa Buyut Riza membuka lahan di hutan untuk anak cucunya kelak. Maka saya pun membayangkan sekarang di Desa Ampel Dento ini sudah penuh dengan rumah. Tentunya juga tidak ketinggalan hamparan-hamparan sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Desa Ampel Dento, dan itu merupakan keturunan dari Buyut Riza. Saya membayangkan juga jika Buyut Riza masih hidup sekarang, tentunya harapan Buyut Riza akan membuka desa seperti ini sudah terwujud. Dan itulah warga desa tentunya memiliki balas budi, balas jasa terhadap beliau. Karena beliau adalah yang membuka lahan. Tinggal bagaimana kita merawat alam ini dan memanfaatkan lahan yang sudah dibuat oleh Buyut Riza. Dan tentunya perumahan sudah semakin banyak, kebutuhan papan semakin banyak karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Itulah sebabnya ketika saya berada di alam dan menyikapi alam ini, saya selalu mengatakan alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji, dan alam mempesona. Mbak Amit, sinten namine? Mbak Fatimah. Mbak Fatimah? Iya. Usaha jajan ini, nggih. Kalau dulu macam-macam jajan ini. Nggih. Ini dikirim ke pundi? Ke toko-toko jajan atau ke pasar? Pesenan tok niki. Oh, pesenan tok. Pesenan tok apa?
pesenan damel selamatan ikan. Ngoten nggih. Nggih. Oh, akeh men ya. Tapi bendino ngeten iki. Nggih. Tiap hari, tapi kalau apa buat anu sedekah gitu. Selamatan apa orang meninggal tuh. Meninggal. Nge. Oh. Kayak saya bune, satu dino nih, ngoten niku nggih. Sunatan, ngoten. Acara ulang tahun. Lah sampean kok pinter iso nggih macam-macam jajan ngoten niki. Pun pinten suwe ngoten niki? Paling hampir 10 tahun. 10 tahun nekuni jajan iki nggih. Kuwi. Kurang lebih 10 tahun. Jajan penggaweane wong wedok. Nggih. Sing halus-halus tok. Niki jajane lagi tok niki. Nggih, lagi. Tergantung pesenan apa tergantung permintaan apa jenise? Nggih, tergantung permintaan. Permintaan nggih. Tapi sing gelek napa, Pak? Jajane. Gelek cake niku roti, cake. Cake niku nggih. Pastel, pastel-pastel pikang. Ngoten nggih. Bendino kae ngeten iki. Mulai jam pinten ya tadi kira anu. Nggih, mboten mesti kata nggih sedinten semengi. Ngoten nggih. Nggih. Tapi bengi enggak jelas rene. Nggih. Isu isu nyidak-nyidak ngeten iki. Di open. Nggih. Duh, giat sampean, Mbak. Mentolok rupane kok enak-enak iki. Ono wit, ono jajan wijen, ono. Macam-macam. Kue pisang niku. Napa? Kue pisang. Oh, kue pisang? Nggih. Bahane tok pisang? Nggih. Ini kue apa brownies. Oh, ngoten nggih. Nggih. Macam-macam. Wonten mriku pawone. Nggih. Pimpun, Mbak. Kula tak mlaku-mlaku riyen. Monggo, matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Ya. Seperti biasanya, ketika saya harus meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu bibit pohon buah. Kali ini saya akan menanam pohon buah mangga, tentunya bersama anak-anak. Dengan harapan anak-anak cinta akan lingkungan. Manfaat menanam pohon buah, besar sekali manfaatnya. Kelak jika pohon mangga ini besar, buahnya bisa dinikmati oleh anak-anak dan tentunya itu makanan yang sehat. Dan akar yang menghunjam ke tanah, jika musim hujan tiba, akar-akar bisa menahan air yang meresap di dalam tanah. Ranting, dahan, dan daun bisa menahan terik matahari yang semakin hari semakin panas. Yep. Ya, satu bibit pohon sudah tertanam di atas bumi. Bayangkan saja, jika masing-masing anak ini menanam satu bibit pohon dan anak seluruh desa ini menanam satu bibit pohon, berapa pohon yang tumbuh di atas bumi kita? Catatan harian dari desa hari ini. Seperti biasanya ketika saya harus meninggalkan sebuah desa, saya harus meninim. Yo. Ya, seperti biasanya ketika saya harus meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam. Ya, seperti biasanya ketika saya harus meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu buah bibit pohon.
Aduh, terus. Ya.